Kocak sih kalau cari telat kayak gini. Lego raksasa nih. Nah lo udah kejar sini udah. Mau yang mana? Tutup ambil lo. Iya lo. Weh, buset deh. Serem banget dibunuhnya. Dimakan tuh langsung. Kita kembali lagi dengan Jurassic World Evolution 2. Hari ini gue bakal nyobain mod Lego. Gue sebenernya belum pernah sih main Lego game yang Jurassic World. Cuma coba dulu di Jurassic World Evolution 2 ya. Yang pertama, gue mau ngeluarin Diloposaurus cuma versi Lego. Skinnya kita random. Kayaknya gue rasa ada banyak deh nih skinnya. Skin yang Legonya ya maksud gue. Tanpa basa-basi kita keluarin aja ya. Ini dia Diloposaurus versi Lego. Oh, ada yang versi biasa juga tuh. Oh, dateng. Palesnya beda-beda tuh. Bukan cuma satu skin ya. Itu ngalangin gue, awas. Kayaknya makin gede ya tuh. Jadi makin lebar gitu loh. Tada, ini dia Diloposaurus versi Lego. Kita coba cek. Warnanya juga beda-beda sih ini. Ada yang skinnya ungu. Ada yang warna hijau juga tuh. Yang paling ikonik gak sih di versi Legonya? Gue lupa deh. Gue gak tau juga sih sebenarnya. Tapi gue suka ini. Oke, Lego banget ya. Dan ada Diloposaurus yang biasa tuh. Coba kambingnya tuh dimakan dong. Kalian, ayo. Pasti bisa. Apakah kalian tidak mau? Ini kocak juga sih data. Ini ada tonjolannya gue lagi. Biar apa mainan-mainan manusia Legonya itu bisa duduk di sini. Bisa dinaikin nih Diloposaurusnya. Kambing itu makan. Ayo, lu pada mau makan apa? Apakah makannya ini? Makannya kayak Lego daging gitu. Ngapain nih mereka? Berantem kah? Nah, cuma animasi doang. Sosialisasi seperti biasa. Oke. Mau ciuman lu pada ngapain sih? Oh, udah dibunuh tuh kambingnya. Oke, udah mulai berburu berarti ini. Kita coba cek. Apain yang berdua? Lu pada ngalangin mobil lah, kasihan. Mau lewat dia. Tuh. Oh, dikejar tuh. Dapat nih. Iya loh. Ada suara kambingnya gitu lagi, tak. Bisa berarti ya dia makan kambing. Aman. Itu kambingnya dimakan di depan mobil buat. Kesenggol dikit tuh, hati-hati. Awas loh. Dilopo itu ekor lo kasihan kena mobilnya. Langsung penyok gitu terus langsung rusak. Selain Lego Diloposaurus, kita juga ada Lego Tyrannosaurus. Langsung kita keluarin. Ini dia Lego T-Rex. Keluarkan kaki lu. Kaki Legonya. Aduh. Kocak. Oh, gede banget ya berarti ini. Gue bisa ngebayangin Lego T-Rex kayak gini ya. Karena gue bisa ngebayanginnya Lego mainan kecil doang loh. Seukuran tangan kita sumpah. Wow, ngapain nih dia, ha? Hati-hati tuh di bawah. Ada mobil, langsung dihancurin mobilnya. Oh, liat dong tuh ngapain dia kayak gitu. Berantem. Nah, so sweet banget. Kan ngapain sih? Itu Dilopo selesai pada panik. Awas tuh Dilopo. Ngapain lu? Itu Dilopo yang biasa loh, yang normal. Hati-hati loh. Sebenernya modelnya bagus juga sih, gue suka. iya. Langsung diserang kan tuh mobil. Iya ini dapet, iya ini nyerang sih, iya itu kan. Iya ini juga tuh, Lexi, ngapain? Awas! Oh, dia bener disitu. Ya, kena nih, dihancurin nih. Jurassic Park 1 nih, oh itu kan. Bayangin diserang sama Lego, diajak ciuman tuh mobil. Selain Lego, kita juga ada yang berhubungan dikit dengan Lego karena mereka ada Lego setnya sendiri. Kita ada mod 8080 Star Wars. Kalian tahu kan ini mesinnya? Ya tau lah, masa enggak? Walaupun kalian enggak tahu Star Wars, cuma pasti pernah ngeliat. Sama datang 8080. Ngapain kalian sini? Gue enggak ngerti. Ini pokoknya sekarang tema modnya lagi mod-mod yang aneh deh, mod-mod yang enggak jelas. Mainan bahkan bisa dibilang. Tada. Tapi kayak beneran kayak ini ya, kayak hewan gitu, hewan robotik ya. Gue enggak pernah tahu sih 8080 itu apaan. Kayak ya udah semacam unta raksasa gitu di Star Wars. Yang bisa perang, terinspirasi dari mana, itu dikejar kambingnya. Awas keinjek sama AT-AT-nya, woy, hati-hati. Dan juga Rexy ngapain coba, mukanya dongo banget ya, ngadep ke atas gitu. Ini kayak Horizon Zero Dawn, sumpah. Di tempat-tempat yang kayak naturalistik ini, atau kayak yang hutan-hutan. Tiba-tiba binatangnya itu binatang, ya udah robot, mesin. Dan untuk mod yang terakhir, kita ada Lego Mosasaurus. Gimana dia? Keluarkan Musa, ayo. Plastik yang keluar. Tada, ini. Oh, wow, katanya asik juga sih. Gue sakuin ini. Wow, oke. Bagus. Gue suka. Sebenernya gue juga ada Lego Mosasaurus, cuma bukan yang ini. Bukan yang Lego Jurassic World ya. Ada dulu, gue gak tau namanya apa. Cuma emang udah dari masa kecil gue lah. Bentuk gue kayak gini nih, Lego Mosasaurus inilah pokoknya. Gue gak tau itu apaan, cuma itu sampai sekarang masih gue simpen. By the way, ini dia Lego Mosasaurus. Mainan. Ini kayak Toy Story gitu ya berarti. Cuma versi Jurassic World, selamat. Ini dia bisa makan ini gak? Bisa makan hiunya kan ya pasti. Hiunya mana nih? Oh, belum kita taruh. Kita taruh di daerah sini. Nih ya. Biar orang-orang juga bisa ngeliat kan. Oke. Mosa, sini ayo makan yuk. Oke, dia mau makan sih. Dia udah ngarah ke hiunya di bawah sini. Berarti kita standby aja ya di atas. Dan kita ngeliat angle yang paling bagus. Ini dia. Kita maju dikit. Sip. Oke, ini udah oke. Udah. Kayaknya ini udah oke sih. Jadi, ya. Udah mau naik juga nih dia. Datang tuh. Oh, dan. Keluarkan. Iya, keren. Mantep deh tuh Mosasaurus Lego ya. Pada senang kan kalian?
Gak ada yang tepuk tangan, oke, tumben biasanya ada yang tepuk tangan, ada yang kayak girang-girang gitu. Tadi ada satu pekerja yang foto doang sih. Nih, pekerja semua gak sih? Satu orang doang yang turis. Hai, pengunjung asli nih dia. Ekornya kayak gini tata ya, gue baru tau. Misalkan versi legonya, kayak ngelengkung ke bawah gitu. Mukanya kayak lagi marah. Santai aja bang, buset deh. Gue tau lu ratu di dunia air-air, cuma jangan gitu juga dong. Kalau gitu gue pengen tes, kita lihat, kita buka gerbang ini dan kita coba amati T-Rex ataupun Dilophosaurus ngomong sama manusia ini. Karena gue penasaran gimana saya dimakan sama Lego. Ini Dilop udah buru-buru mau keluar. Oh enggak. Oke. Okay. Apa dia mau makan kambingnya kali ya? Ya kayak mau ngejar kambing sih tuh. Enggak mau manusia apa? Udah sepi sini. Oh, pada kabur-kabur semua. Dan satu pun keluar. Hai Dilopo, kita coba cek ya. Iya, udah sini. Diincer sih satu. Oh, tabrak buset deh. Hah, rusuh banget. Woi. Santai aja, didorong-dorong loh orang-orangnya. Dilopo, mau yang mana incernya? Ayo buruan, pecek, cari mangsa lo yang mana? Bebas, yang mana aja pilih. Ini yang depan ini, iya itu yang pakai baju. Enggak. Oh, tuh dia anjir. Masih ada racunnya enggak? Oke, mantap. Racunnya enggak ada tapi ya? Enggak dikeluarin tadi. Apa kita enggak ngatain aja? Reksi, udah keluar belum Reksi? Dilopo yang balik lagi kesini. Iya, dia cuma ngebun satu, terus itu pulang. Yang ungu juga keluar nih. Semuanya udah keluar sih. Oh, lagi dimakan tuh orangnya. Dibunuh ya tuh. Oh, Reksi kesini. Reksi, ayo keluar. Sini. Pus. Ngapain dia? Dia ngejar mobil ya? Iya, dia ngejar mobil sih itu. Masih aja mainin mobil. Udah keluar aja mendingan. Dan Reksi pun akhirnya keluar. Mampus deh kalian semua. Bakal dimakan gak nih? Ada yang mau lincer mungkin? Reksi, ini. Bang, hati-hati bang. Awas bang, belakang ada T-Rex. Gede banget. Lari aja udah. Lari pambat lagi. Backbus mayat-mayatnya. Oh my god, dibunuh nih mereka semua. Buset deh. Serem banget loh ini. Awas, tabrak. Untung aja gak. Serapa tuh? Ada yang dikejar nih. Oh iya itu. Iya, dibunuh. Dipatahin lehernya. Lego movie macam apa kayak gini? Horror. Kocak sih kalau cari telat kayak gini. Lego raksasa nih. Nah lo udah kejar sini, udah. Mau yang mana? Tutup ambil lo. Iya lo. Weh, buset deh. Serem banget dibunuhnya. Dimakan tuh langsung di dalam Lego, masuk dalam Lego. Cara dia ngerekamnya serem juga. Oh, lihat tuh ada mosasaurusnya juga lagi ambil hiunya. Wow, oke, lagi heboh ya mereka semua. Selanjutnya kita juga ada hewan purba atau ikan purba raksasa. Ini dia, Lead 60s. Dia lumayan terkenal sih, kata gue. Kayak benar-benar ikan. Kayak dapat dibilang ini tuh ikan raksasa terbesar yang pernah hidup di dunia ini. Dan ada warna pink. Oke, keren juga. Halo, Lead 60 Barbie nih. Oke, lucu-lucu. Sama datang Lead 60s. Namanya benar-benar unik sih ya, Lead 60s. Kayak entah kenapa bisa kayak gitu namanya. Ada ikan raksasa purba ini ya. Kalau kita lihat database-nya, dia itu hidup pada era Jurassic akhir atau Late Jurassic. Tingginya bisa sampai 5 meter, beratnya 45 ton, panjangnya 16,5 meter. Mereka itu ditemuin di daerah Spanyol dan ya beberapa daerah di Eropa juga ada sih. Bentuknya emang berbentuk ikan banget ya. Tapi mukanya muka boa atau muka ular? Serem sih kalau dari depan ya. Lah, ini mati, kenapa lu mati? Buset deh. Dibunuh ya sama si mosasaurus. Yep, mosasaurus ngebunuh. Ya elah, gimana sih baru juga hidup. Emang sana mati serem banget sih mukanya. Datang tuh.